Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan kali ini adalah ciri dan mitos perkutut junjung derajat. Perkutut junjung derajat artinya mengangkat derajat yang memiliki ciri khusus pada ekornya dan mitosnya burung katuranggan ini jenis yang baik untuk dipelihara. Perkutut adalah salah satu jenis burung anggungan yang kini banyak digemari oleh kalangan masyarakat khususnya kaum mania atau pencinta burung perkutut. Selain suara anggungannya yang merdu dan enak didengar, sebagian besar pencinta burung perkutut banyak yang mengkoleksi jenis burung perkutut katuranggan. Konon burung perkutut jenis katuranggan mempunyai mitos tua atau yoni yang baik untuk sang pemilik burung. Maka dari itu, tidak heran jika sekarang semakin banyak orang yang mencari perkutut katuranggan untuk dijadikan peliharaan. Burung perkutut junjung derajat. Perkutut junjung derajat atau kata lain surung derajat ini adalah salah satu jenis perkutut katuranggan yang baik untuk dipelihara dan bukan jenis burung yang pemilih, jadi setiap orang dapat memeliharanya. Selain itu jenis katuranggan ini tidak memiliki efek negatif bagi sang pemiliknya. Maka dari itulah jenis perkutut katuranggan ini banyak yang mencarinya dan menjadikan sebagai burung peliharaan di rumah. Ciri perkutut junjung derajat. Perkutut katuranggan ini adalah salah satu jenis katuranggan yang memiliki ciri pada bulu ekor, yaitu terdapat satu helai bulu yang berwarna putih bersih dan polos pada ekornya. Dan bulu putih tersebut akan kembali tumbuh berwarna putih meskipun bulu tersebut dicabut atau rontok karena mabung. Filosofi perkutut junjung derajat. Perkutut junjung derajat atau surung derajat adalah mempunyai arti mengangkat derajat, jadi kita bisa menyimpulkan tuah dari perkutut junjung derajat ini yaitu untuk mengangkat derajat sang pemilik atau menaikkan kedudukan sang pemilik untuk menjadi lebih tinggi lagi. Mitos perkutut junjung derajat. Konon mitos perkutut junjung derajat ini dipercaya untuk mempermudah seseorang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Jika dilihat dari nama dan mitosnya, maka jenis perkutut ini cocok dipelihara oleh kalangan yang mempunyai jabatan. Namun jika kaum mania bukan seorang pejabat dan ingin memeliharanya maka tidak ada salahnya untuk dijadikan peliharaan, karena jenis katuranggan junjung derajat bukan jenis katuranggan pemilih. Jadi burung jenis ini boleh dipelihara oleh siapa saja. Demikian informasi tentang perkutut junjung derajat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan ini. Namun perlu diingat bahwa penjelasan ini hanya sebuah mitos, percaya atau tidaknya terdapat pada diri kita masing-masing, dan tetap selalu percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, kiranya ulasan ini bermanfaat silahkan bagikan kepada rekan atau kerabat agar mereka juga tahu apa itu perkutut katuranggan junjung derajat. Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.